Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alantana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafa'a fi ulumi fi darini amin. Fa idzan tabahta bi laylatin fatahajjada wastaghfiran lil mu'minina wa a'wila. Fa idzan tabahta, maka apabila engkau terbangun, apabila engkau mendusin, bilailatin di suatu malam, fatahajjada, maka bertahajudlah engkau, waghfiran, dan mintakanlah ampunan lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin, wa'awila, dan merataplah olehmu, menangis kepada Allah, minta maaf sama Allah karena banyak dosa. Wala rakaatani minas salati, maka sungguh dua rakaat daripada salat bilailatin di waktu malam, kanzun bidaril khuldi, adalah simpenan di negeri yang kekal akhirat. Adwama anbala, hal keadaannya itu lebih senantiasa dan lebih mulia. Wastaksirun, maka oleh karena itu perbanyak olehmu minal kunuzi, daripada harta simpanan, yaitu salat tahajud. Lifaqotin, untuk kebutuhan. Pokoknya susah, orang kalau susah biasanya butuh. Takti, yang akan datang, alaika, atas engkau, yaitu di akhirat. Wala nasiba, wala nasiba, artinya qaribun yanfa'uka, tidak ada kerabat yang bermanfaat kepada engkau nanti di akhirat. Wala wala, dan tidak ada yang dapat menolong di sini. Masing-masing. Ai, artinya idza staiqazta, apabila engkau telah mendusin, engkau bangun, minan naumi, daripada tidur, fi lailatin, di satu malam, fasalli, maka salat olehmu, salatan nafilati, seperti salat sunat, yaitu salat sunat dengan salat sunat, walau rakaatan, sekalipun hanya satu rakaat. Jangan sampai enggak. Kama qala Sibrom Malisi, sebagaimana telah berkata akan dia oleh Imam Sibrom Malisi, walau rakaatani, maka dua rakaat itu, fi jawfil laili, di tengah malam, kanzun min kunuzil birri, adalah simpanan daripada simpanan-simpanan kebaikan. Fastaksir, maka oleh karena itu perbanyaklah olehmu min kunuzika, daripada harta simpananmu itu, liyaumi hajatika, untuk hari hajatmu kau, yaitu di akhirat, di mana dia itu yauma la qariba yanfa'uka, di mana itu adalah hari yang tidak ada kerabat yang bermanfaat kepada engkau, wala nasirah, dan tidak ada yang menolong, tidak ada penolong yang suruka, yang dapat menolong engkau. Ini penafsiran kalimat bait syair tadi ini.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Zarin, kepada Abi Zar, lau aradta safaran, jikalau engkau ingin bepergian, a'dadta lahu uddatan, maka persiapkan olehmu untuk bepergian itu uddatan, akan satu persiapan. Kata Nabi kepada Abi Zar. Qala, jawab Abi Zar, na'am, ya. Qala, fakaifa safaru tariqil qiyamati. Kata Abi Zar, bagaimana musafir jalan menuju hari akhirat, hari kiamat. Ala unabi'uka ya Abu Zarin, kata Rasul, maukah aku beritakan kepada engkau wahai Abu Zar, bima yanfa'uka zalikal yauma, dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada engkau pada hari itu. Qala, jawab Abu Zar, bala, tentu mau ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau, demi bapakku dan ibuku engkau, aku percaya. Qala, jawab Nabi, sum, puasalah engkau, yauman syadidal bahri, syadidal barri, puasalah engkau di hari yang sangat panas, liyaumin nusuri, untuk hari penggiringan. Wasalli, dan salat olehmu rakaataini, dua rakaat, fi zulmatil laili, di gelapnya malam. Liwasatil kuburi, ya, bagi, ya, keresahan, rasa atau rasa cemas di hari kubur, untuk rasa cemas di hari kubur. Ya. Ini surah puasa di hari yang sangat panas dan sholat dua rakaat. Jadi siangnya puasa, malamnya ibadah. Wa hujjah hujatan li azaimil umuri, dan hajilah olehmu akan haji, akan satu haji untuk perkara-perkara yang berat di akhirat nanti. Jadi usahakan kita supaya pergi haji, jangan sampai enggak pergi haji. Kumpulin duitnya. Walaupun udah tua, jangan putus asa. Daftar aja. Andai kata mati, dicatat. Pergi haji. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah engkau, bisadaqatin, dengan satu sedekah ala miskinin, untuknya, kepada orang miskin. Sedekah. Jangan pelit. Aw kalimati akin, atau kalimat yang benar. Takuluha, yang kau katakan akan dia, au kalimati syarrin, atau kalimat keburukan, taskutu anha, yang engkau diam darinya. Jadi kalau benar omongin, kalau ada yang buruk diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil laili, lazimkan olehmu dengan sholat malam. Fa innahu da'bu sholihina qablakum, karena sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan berdekat diri kepada Allah ta'ala. Wa manhatun anil ismi, dan pencegah daripada dosa. Wa takfirun lisayyiati, dan penghapus bagi segala kesalahan. Wa matradatun lidai anil jasadi, dan pengusir bagi penyakit daripada jasad. Jadi berarti apa? Orang yang suka sholat malam sehat. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, rakaatani, dua rakaat, fi jawfil laili, di tengah malam, yarka'uhuma ibnu adama, yang dilakukan keduanya oleh anak Adam, itu khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Ya.
Jadi salat malam besar sekali pahalanya. Walaula an asyuka, jikalau aku tidak menyulitkan ala ummati, atas umatku, la faratuhuma, niscaya aku wajibkan kedua rakaat itu alaihim, atas mereka. Waruya, dan telah diriwayatkan annallaha, bahwasanya Allah yubahi membanggakan biquwamil laili, dengan orang-orang yang suka salat malam, al malaikata, kepada para malaikat. Allah omongin tuh sama para malaikat, orang yang suka salat malam. Yaqulu, Allah berfirman, unsuru ila ibadi, perhatikan olehmu kepada hamba-hambaku, qad qamu, sungguh mereka telah berdiri salat, fi jun'iz zalami, di sebagian gelapnya malam, hatta la yarahum ghairi, sehingga mereka tidak dilihat oleh selain aku. Ushidukum, aku angkat saksi kamu, aku jadikan saksi kamu, anni kon abatuhum dara karamati, bahwasanya aku sungguh telah membolehkan mereka ke negeri kemuliaanku, yaitu surga. Summa ba'da salati, kemudian setelah salat malam, istaghfir, minta ampunkan, minta ampunlah olehmu, lil mu'minina, mintain ampunan untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfarallaha, siapa saja yang memintakan ampun kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minati, untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan, kataballahu, maka Allah taala tulis lahu untuknya, bikulli mu'minatin, dengan setiap orang mukmin laki-laki, wa mu'minatin, dan orang mukmin perempuan, hasanatan, kebaikan. Sedunia ini ada berapa orang mukmin? Banyak orang mukmin. Ya. Jutaan orang mukmin. Ya. Itu kita, ketika kita mintain ampun, kita diampunin dosa-dosa kita. Kita diberikan satu kebaikan untuk satu orang mukmin. Waqala aidan, dan beliau bersabda pula, man istaghfarallaha, siapa saja yang istighfar kepada Allah taala, min kulli yaumin, daripada setiap hari, pada setiap hari, sab'ina maratan, 70 kali, lam yuktab minal kazibin, maka dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang pendusta. Wa man istaghfara, dan siapa saja yang meminta ampun, fi kulli lailatin, pada setiap malam, sab'ina maratan, 70 kali, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu aja jadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara, siapa saja yang memintakan ampun, lil mu'minina, untuk orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, orang mukmin perempuan, kulla yaumin, setiap hari, saba'an wa isrina maratan, 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, adalah ia termasuk orang-orang yang diijabahkan doanya bagi mereka, wa yurzaku bihim ahlul ardi, dan diberikan rezeki penduduk bumi sebab mereka. Insyaallah. 27 kali. Sab'an wa isrina, 27 kali. Astaghfirullahalazim, li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alaya iminum wa amwat, boleh begitu. Astaghfirullahalazim, atau walil mu'minin wal mu'minat, kita jadi.
Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. 27 kali setiap malam habis salat tahajud. Kalau kita baca itu setiap malam, kita termasuk orang yang yustajabu doa-u, termasuk orang yang diijabahkan doanya, dan termasuk orang yang penduduk bumi diberikan rezeki gara-gara kita. Berarti namanya apa? Wali min awliya'in. Jadi kalau mau jadi wali, no. Mungkin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfarallaha dubura kulli salatin." Siapa saja yang minta ampun kepada Allah setelah setiap salat, salah samaratin 3 kali. Faqala, lalu ia berkata yang terakhir, astaghfirullahalazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Aku bertobat kepadanya. Ghafartu zunubahu, aku ampuni akan dosa-dosanya. Enaknya gufiratnya, gufirat zunubuhu. Nyambung. Gufirat zunubuhu, maka diampunin dosa-dosanya. Wa in kana qad farra min az-zahbi, sekalipun adalah dia itu dosanya yang sungguh telah ya lari dari perang. Ya, ini hemat saya bacanya gufirat nih, gufirat zunubuhu. Qauluhu perkataannya, wa a'wila biqat'il amzati, dengan hamzah, dengan mengkotokkan hamzah. Jadi hamzah kotok. Ai ibqiyan, nangislah olehmu ala zunubika, atas dosa-dosamu, wa taqsirika, atas lalaimu fil ibadati, dalam ibadah. Jadi ya disuruh nangis. Kama qala Aliun An-Najjari, sebagaimana berkata oleh Ali An-Najjari, minar rajazi, daripada bahar rajaz, wa tuhrul qalbi minal aqdari dawa'uhu buka'uka fil ashari. Wa tuhrul qalbi, sucinya hati, minal akdari, daripada kekeruhan, dawa uhu, obatnya adalah buka uka, nangisnya engkau, fil ashari, di waktu sahur. Jadi menangis di waktu sahur dapat mensucikan hati dari kekeruhan. Ay farrigil qalba, artinya kosongkan olehmu akan hati, min hululi syai'in fihi, daripada bertempatnya sesuatu padanya, minal umuri allati tukaddiruhu, daripada perkara-perkara yang dapat mengeruhkan akan dia, akan hati. Kalau hasad ini seperti hasad, jadi sifat hasad ini bisa hilang dengan kita nangis setiap malam minta ampun sama Allah. Wal kibri, dan sombong. Wal ujubi, dan ujub. Wal gururi, dan penipu. Waria-ria, wariasati, wa'ubbir riasati, cinta kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Waljahi, dan jah, benar, pangkat, kedudukan. Wa kasratil kalami, banyak ngomong. Wal muzahi, dan sendak gurau.
Wadawa'ul qalbi, obat hati adalah al-buka'u, nangis fi awakhiril laili, di akhir-akhir malam. Jadi sambil istighfar sambil nangis. Li'annahu waktu tajalliyati, karena bahwasanya waktu sahur itu adalah waktu tajalli. Wa nuzuli rahmati, dan waktu turunnya rahmat. Jadi waktu turunnya rahmat di situ, di waktu sahur. Kama fil khabari sahih, sebagaimana dalam khabar yang sahih, hadis yang sahih, an Jabirin, dari Jabir anan Nabi wa sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna minal laili, sesungguhnya daripada malam, saatan ada waktu, la yuwafiquha, yang tidak bersepakat akan dia abdun oleh seorang hamba muslimun yang muslim, yas'alullah ta'ala, dia minta kepada Allah ta'ala khairan, akan kebaikan, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi malam itu punya keistimewaan. Jadi ada tuh satu malam yang istimewa, yang kalau dia berdoa diijabah sama Allah. Wa fi riwayatin ukhra, jadi sama dengan apa? Di waktu salat Jumat, di mana kita berdoa nanti ada waktu yang ijabah. Sebenarnya apapun ada, seperti salat itu ada namanya shofwatu salat. Ini namanya shofwah. Shofwatu salat. Ada saat-saat yang istimewa, yang paling bagus. Sama ngaji pun begitu. Makanya jangan pernah kita berhenti terus ngaji. Jangan ada malesnya. Ya sekali-sekali ya manusiawi dah. Ya manusiawi, enggak bisa berhindar dari malas, pasti ada. Ya, tapi walaupun malas tetap ngaji. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, yas'alullaha khairan, dia minta kepada Allah ta'ala akan kebaikan, min amri dunia, daripada perkara dunia, wal akhirati, dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah ta'ala berikan dia. Wa zalika fi kulli lailatin, dan demikian itu pada setiap malam. Jadi adanya waktu khair itu ada di setiap malam. Fayambaki lil insani, maka seyogianya bagi manusia, ayyuli'a, dia merengek-rengek, fi du'ai, dalam berdoa, lahu, untuk dirinya, wali ghairihi, dan juga untuk yang lainnya. Li'anna Allah ta'ala, karena bahwasannya Allah ta'ala yu'ibbul muli'ina, Allah mencintai orang-orang yang suka merengek-rengek, fi du'a, dalam doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis. Allah senang tuh kalau ada orang doa begitu. Wa kana ba'du ibadillahi sholihina, dan adalah dulu sebagiannya hamba-hamba Allah ta'ala yang soleh, yastaghisu, suka ya beristighosah. Doa minta tolong, bihazil istighosati, dengan ini istighosah sekali dipakai nih. Wa yamin ba'dal kamil, ini daripada bahar kamil. Ya man ilaihil mustaqa wa ilaihi amrul khalqi a'id. Ya man ilaihil mustaqa, wahai zat Allah maksudnya, yang kepadanya lah tempat mengadu. Wa ilaihi, dan kepadanya lah amrul khalqi a'id, perkara makhluk kembali. Ya man tahullu bi zikrihi uqadun nawaibi wasyadaid. Ya man, wahai zat yang tahulu, yang terlepas, bizikrihi, dengan sebab menzikirkannya, uqadun nawaib, ikatan-ikatan bencana, wasyadaid, dan kesukaran, kesusahan, kesulitan. Ya, dengan rajin zikir sama Allah, itu nanti bencana-bencana
kesulitan-kesulitan bakalan kebuka, ya, terlepas. Makanya yang banyak zikirnya, insya Allah banyak senangnya. Yang sedikit zikirnya, apalagi nggak zikir, itu banyak sedihnya. Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Somadu Ta'ala An Mudadani An Mudad. Ya Hayyu Ya Wahai Allah yang Maha Hidup, Ya Qayyumu Wahai Allah yang Maha Berdiri dengan dirinya sendiri, Ya Somadu Wahai Allah yang dijadikan tempat, ya, sandaran, Ta'ala Maha Suci Allah An Mudadani daripada bandingan-bandingan. Antal Alimu Bima Balai Tabihi wa anta alaihi syahid. Engkau yang Maha mengetahui dengan apa yang kau balakkan dengannya, dan engkau atasnya menyaksikan. Anta raqibu alal ibad wa anta fil malakuti wa'id. Engkau, ya Allah, yang Maha dekat atas hamba-hambanya. Engkau pada alam malakut, pada kerajaan yang besar, Maha Esa. Antal mu'izzu liman ata akawal muzillu likulli jahid. Engkau Allah yang Maha memuliakan bagi orang yang taat kepada Engkau, dan orang, dan Engkau Allah yang menghinakan bagi setiap orang yang mengingkari. Antal munazzahu ya badi ul khalqi an waladin wa walid. Engkau ya Allah Maha Suci. Engkau ya Allah yang menciptakan makhluk, Maha Suci an waladin dari anak, wa walid dan bapak, ya, orang tua, walid orang tua yang melahirkan. Maha Suci Allah daripada anak dan yang melahirkan. Farrij bihaulika kurbati ya man la'u husnul awaid. Farrij, lapangkanlah ya Allah, ya, berilah solusi gitu, ya, bihaulika dengan dayamu, beri solusi ya Allah dengan dayamu, kurbati akan susahnya aku ya Allah. Ya man lahu husnul awaid, wahai zat yang baginya ada kebaikan segala tempat kembali. Fa khafiyyu lutfika yusta'a nubihi ala zamanil mu'anid. Fa khafiyyu lutfika, kelembutanmu yang tersembunyi, yusta'anu bihi, dibuat, yang dibuat pertolongan dengannya, ala zamanil mu'anid, atas zaman yang menentang. Antal muyassiru wal musabbi buwal musailu wal musa'id. Engkau ya Allah yang memudahkan dan yang memberikan sebab dan yang memudahkan dan yang menolong. Yassir lana farajan qari ban ya ilahi la tuba'id. Mudahkanlah bagi kami ya Allah farajan, akan jalan keluar, farajan, ya, kelapangan juga bisa, farajan jalan keluar. Mudahkan bagi kami jalan keluar, ada masalah yang menghimpit, sedih banget. Kita ini enggak lepas dari kesedihan, pasti ada sedihnya. Nah, jalan keluarnya adalah mengadu kepada Allah. Yassir lana farajan, ya Allah mudahkan bagi kami akan jalan keluarnya, ya, akan kelapangannya. Qariba yang dekat, jalan keluar yang dekat. Ya ilahi, wahai Tuhanku, la tuba'id, janganlah engkau menjauhkan jalan keluar itu. Kun ra'imi falakad aistu minal aqaribi wal aba'id. Kun ra'imi, ya Allah, jadilah engkau ra'imi yang menyayangi aku. Falakad aistu, maka sungguh aku sudah putus harapan
minal aqarib wal abaid, dari segala yang dekat dan yang jauh. Hanya Engkaulah aku harapkan diriku, ya Allah. Masyaallah. Indah banget ini ya. Istighosah ini. Minta pertolongan sama Allah. Kalau perkataannya adwama halun, itu menjadi hal minad dhamirin mustatirin, daripada dhamir mustatir fil jari wal majrur, pada jar majrur. Wa qawluhu anbala, perkataannya ambala ay abdala wa akbara, lebih abdal dan lebih besar. Ya, kalau di dalamnya diartikan anbala itu asyraf, lebih mulia. Wa huwa fil irabi mislu adwama, dia pada irabnya seperti adwama, jadi hal. Wallahu a'lam bishawab.